Yuk kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Assalamualaikum. langsung aja buka screennya. Mudah-mudahan gak problem lagi ya. Aduh, tadi hang lama banget, 15 menit ya. Mana nih? Waduh, belum terbuka ya, bentar ya. Bentar, ternyata belum terbuka. Ampun, ini laptopnya. Ntar ya. Tadi padahal udah saya buka Word-nya, ternyata belum kebuka. Ternyata dia ini. Entah apa ini yang dibuka sama dia nih. Oh ya, itu yang dikirim bab 123 ya? Iya. Sama kuesionernya, Pak, kalian. Kuesionernya masuk juga situ ya? Ya. Bab 1, bab 2, bab 3 semua kuesioner. Oh, lupa buka sih. Kayak amat laptop ya. Ampun. Maaf, Pak, berisik Pak di sini, Pak ya? Enggak. Ini laptopnya ini agak hancur-hancuran ini. Bentar ya, lagi dibuka nih. Lama banget dari tadi. Ya Allah. Bentar, ini apa lagi nih? Duh. Aduh, laptop ini jangkrik. Udah buka. Oke, udah terbuka. Ini apa lagi dibuka sama dia nih? Aduh, ampun. Bismillah. Oke, buka ya. Akhirnya perjalanan panjang kita membuka ini terjadi juga ya. Parah. Analisis pengaruh media informasi tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan halal terhadap pemahaman pengelola wisata mengenai penerapan wisata halal ya. Jadi malah. Ntar, ini masih not responding lagi ya. Aduh, ya laptop ini. Balik lagi, Pak. Oke, akhirnya terbuka juga. Ya, perjalanan panjang. Media informasi dewasa ini mengalami perkembangan yang pesat. Terus ini pendidikan ini keperanan penting. Saat itu tingkat pendidikan ini apa nih? Oh, gambar.
Nomor satu-satu ya. Nah. Gambar. Panang di Indonesia. Religious culture. Satu kelemahan. Lulusan masa bagaimana pengaruh media informasi yang tingkat pendidikan pengaruh mengetahui pengaruh informasi dan pengaruh pengaruh media informasi pemahaman wisata untuk mengetahui pengaruh media informasi terhadap pemahaman media informasi. Oh ya benar ya, nyambung ya. 1, 2, 3, 4 manfaat penelitian, manfaat teoritis, sistematika penulisan, kajian pustaka, media informasi. Oke. Jenis-jenis media informasi, tingkat pendidikan. Tingkat pengetahuan halal, tingkat pengetahuan. Oh, quality ya. Quality tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan halal. Pengertian pariwisata. Lihat ininya. Apa nih? Bentar. Ini nanggung amat ini kepalanya. Ya. Wisata halal. Wisata halal. Juga nih kepalanya di bawah aja nih. Ya. Pria. Ada kuliskip wisata halal. Ini apa nih? Ini yang terdahulu ya? Iya. Yeah. Ini yang terdahulu. Tadi satu. Ini banyaknya di wisata syariah ya. Tapi variabel itunya variabel media informasi, variabel pendidikan, terus pemahaman. Ada enggak? Ada Pak. Bentar. Satu-satu itu. Potensi wisata syariah mengoptimalkan industri kreatif. Emang sih wisata syariah ya mungkin. Cuma alangkah lebih bagusnya lagi kalau jadi judulnya itu hampir sama ya. Tapi bukan berarti kamu jiplak, bukan ya. Maksudnya itu judulnya sama. Tapi kamu mengulang istilahnya penelitian yang sama tapi di tempat yang berbeda gitu kan. Nah, kalau ini, kalau di sini lihat, jadi kalau di sini pengaruh wisata syariah dengan industri kreatif nih. Kalau yang kamu kan tadi ada media informasi, kan? Ada apa tuh pendidikan, kan? Pemahaman, ya. Atau mungkin salah satunya, ya. Misalkan pengaruh analisis media informasi ya terhadap wisata syariah ya. Kesadaran halal pengetahuan.
pengetahuan ya, media informasi. Oh, ini media informasi ya. Kuesionernya mana kuesioner? Menanya paling bawah kok. Oh, ini ya. Identitas responden, riset pesawat, riset kelab usia. Kerjaan, oke. Pendidikan terakhir. Kan terakhir, enggak ngaruh ya. Coba lihat. Pendapatan. Berikanlah. Saya coba. Saya mendapatkan, Oh, sumber ya, media informasi. Kronik TV. Ini pernyataan ini kamu dapatnya dari mana? Saya dapatnya dari penelitian terdahulu, Pak. Oh. Dari penelitian yang udah. Oke, boleh. Oke. Kalau memang itu dari yang terdahulu ya, mungkin bagus ya. Berarti istilahnya setidaknya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Hmm. Cuman mungkin alangkah lebih bagusnya lagi kamu tahu penelitiannya siapa, terus dia ngambilnya teorinya, teori dari siapa. Nah itu kalau udah kayak gitu, insya Allah sih udah bagus banget tuh ya. Karena istilahnya kita hanya, yang namanya skripsi itu kan, kita hanya mengkonfirmasi ulang teori ya kan, atau mengkonfirmasi ulang penelitian yang sebelumnya ya. Nah ini kita jadi tidak melakukan pengembangan teori-teori baru gitu ya. Nah jadi seperti itu ya, kalau misalnya sih ini udah bagus ya, kalau memang apa namanya bisa dipertanggungjawabkan ya, kalau misalnya sih ya udah lanjut aja ya. Jadi udah bisa lanjut ke bab 4, Pak. Iya. Oke. Insya Allah sih udah bagus lah. Ya, kalau memang seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Yo, sama-sama. Yo, assalamualaikum.